Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rianto Jatmiko, Ketua Persaudaraan Setiahati Trate, Cabang Ngawi, Pusat Madiun. Dengan ini mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan sekaligus kami mengajak, menghimbau kepada para sedulur-sedulur, para rokomas, para adik-adik, warga Persaudaraan Setiahati Trate se-Kabupaten Ngawi, Pusat Madiun, untuk bersama-sama dalam menyongsong tahun baru satu Suro ini agar senantiasa berdoa dan bermunajat di rumah masing-masing. Dan bersama-sama marilah kita didasari oleh rasa berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tunjukkan sikap kepedulian kita, kedewasaan kita dengan menyongsong tahun baru Suro ini dengan penuh hikmat. Dan dimohon juga pada seluruhnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan dan meresahkan masyarakat. Jangan konvoi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan peraturan yang ada. Terlebih lagi, kita semua saat ini sedang prihatin pada masa-masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kami mengajak, menghimbau, sekali lagi marilah kita berdoa, dan semoga dengan keteguhan kita bersama, kita mampu untuk keluar pada masa-masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.